bagaimana ini Bu, tanah kami ini, kebun karet keluarga kami ini, di batasnya itu sudah ditanam dengan perusahaan Ibu. Itu kami ini dari keluarga miskin, bagaimana Ibu bisa memastikan bahwa perusahaan Ibu itu akan membayar untuk keluarga kami? Karena kami ini dari keluarga miskin Bu, kami tidak ada mata pencaharian lain kecuali kebun karet kami. Ibu, Ibu tenang saja, perusahaan kami pasti akan memberikan ganti rugi secara penuh untuk kebun Ibu, untuk tanah Ibu. 3 bulan ini pasti akan segera keluar uangnya Bu, Ibu tenang saja ya. Bagaimana Bu, ini sudah 5 bulan kami selalu menanya ke sini, saya datang ke sini, tapi tidak ada tanggung jawab dari pihak perusahaan Ibu. Lihat saya ini, hanya pakai baju ini, terakhir kemarin saya datang temui Ibu pakai baju ini juga. Jadi bagaimana sampai sekarang tidak ada masih pembayaran dari perusahaan Ibu, padahal tanah kami itu sudah digarap oleh perusahaan Ibu. Bu, Ibu sabar dulu sebentar Bu, ini ada prosesnya. Untuk penggantian itu ada prosesnya, itu tidak akan bisa selesai dalam 1 malam Ibu. Jadi kami sedang mengerjakan prosesnya, jadi Ibu harus sabar dulu bersama dengan keluarga Ibu, harus sabar dulu. Tidak bisa langsung meminta datang ke kantor seperti ini kemudian menagih-nagih seperti ini Bu, ada prosedurnya. Bagaimana ini Bu? Saya tidak bisa pergi.